Hi guys, assalamualaikum. Welcome or welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Enjoy and happy watching. Balik lagi di budget Februari minggu yang ketiga, dan kali ini total income aku itu ada 1.500.000, agak besar sedikit dari minggu yang sebelumnya. Dan seperti biasa, aku akan cek dulu sisa anggaran dari minggu yang kemarin. Oke, pertama untuk groceries. Di sini aku punya sisa 50, 70, 80, 82 dan 83.000. Untuk food sisanya ada 50, 62.000. Transport ini masih utuh ya, aku nggak ada pakai karena emang nggak ada pergi kemana-mana. Mineral water ini ada 14.000 sisa. Dan terakhir untuk kategori husband, ini sisanya cuma ada 35.000. Jadi sisanya ada 244.000. Mari kita hitung. Ini uangnya baru-baru karena emang sebelumnya tuh aku selalu tukar ya, supaya enak dan nggak begitu lecek, karena memang aku punya uang baru itu lumayan banyak ya dari sisa lebaran tahun kemarin, karena aku juga nukerinnya lumayan banyak, jadi masih ada sisa gitu yang nggak kepake, jadi ya udahlah aku tuker-tuker aja. 150, 170, 190, 200, 10, 20, 30, 5, 37, 39, 41, 43, 44. Oke, 244.000 seperti biasa ya. Ini masuk ke dalam kategori rollover. Nah, di sini plus 244.000. Ditambah 367 ada 611.000. Week 2 ya, sisa dari week 2. Oke, sekarang waktunya untuk cash stuffing. Dan ini budgetnya ada 1.500.000. Aku udah nggak hitung lagi, tapi langsung aku susun aja. Oke. Nah, untuk groceries ini nambah 250. 250 seperti biasa ya, nggak ada yang berubah. Kemudian food dapat 150, transport 50.000, mineral water 30.000. Husband 350, 100, 200, 350.000. Oke. Kemudian untuk utility, monthly expense 125. Tax bill, pon bill 150. Tax bill 50.
Giving 125. Miscellaneous atau jaga-jaga ini dapat 25.000. Kemudian bisnis ya. Bisnis dapat 25.000. Untuk sinking funds di sini ada household and beauty, ini dapat 50. Totalnya saat ini ada 100, 200, 350, 375, 377, 378. Oke, bener ya, 378. Kemarin aku ada belanja untuk household and beauty, jadi agak berkurang gitu. Maintenance ini dapat 50, agak besar dari biasanya karena aku lagi butuh untuk service. Jadi ada 100, 200, 300, 400, 500. Ada 550.000. Oke. Next untuk fun atau hiburan ini dapat 25.000. Total saat ini ada 500 ada di ATM. 50, 70, 90, 600, 620, 630, 633.000 ya guys. 600, 20, 30, 3.000. Kemudian health, health ini dapat 25.000. Rp150, Rp170, Rp190, Rp210, Rp220, Rp220.000. Nah, terakhir ini untuk parents. Parents health ini dapat 20.000. Jadi totalnya ada 500, 680.000. Oke. Selesai untuk budgeting Februari minggu yang ketiga. Nextnya kita akan ke savings dan juga saving challenge, tapi di video yang berbeda. So, kalau kalian suka dengan videoku, kalian boleh klik like, comment, serta share. Jangan lupa subscribe. See you in my next video. Assalamualaikum.